Koniraha Kundini Bakri dilaporkan Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani. Sebelumnya diketahui Koni sebut Prabowo hanya akan menjabat 2 tahun saja. Menurutnya selebihnya akan dijabat oleh Gibran Rakabuming Raka apabila pasangan tersebut terpilih. Hal tersebut kemudian dilaporkan Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani. RD menuturkan nantinya pelaporan dalam hal ini Rosan dan Koni selaku terlapor akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan. Sebelumnya laporan itu telah diterima Bareskrim pada Senin 12 Februari lalu. Hal itu pun juga dibenarkan oleh Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes RDA Caniago saat dihubungi pada Selasa 13 Februari. Kuasa hukum Rosan Roslani Oto Hasibuan mengatakan pelaporan yang dibuat itu karena merasa dirugikan.